Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku pemirsa Tembelang TV, dulur-dulurku semua, khususnya warga Kota Jombang. Selamat berjumpa kembali dengan saya, dulur. Dulur, syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, seger kewarasan, lan tetep iman, amin ya Rabbal 'Alamin. Dulur, saiki aku ono ning dusun Kalimati, dulur. Iki melok desa mana ya? Podoroto, Kecamatan Kesamben, Jombang. Di belakang saya ini ada dam. Di belakang saya ini ada dam, dulur. Oh, dam. Ini dam Kalimati atau apa ya? Saluran irigasi yang ada di Kalimati ini. Dulur-dulurku kuabe, memang kebetulan dulur aku melaku-melaku terus lewat dusun ini dan lewat jembatan dam ini, kemudian mampir. Dulur-dulurku kuabe, mari sama-sama kita lihat bareng-bareng keadaan saluran irigasi atau dam yang ada di Kalimati ini yang manfaatnya luar biasa, dulur. Manfaatnya luar biasa bagi para petani yang ada di sini. Kebetulan saat ini adalah musim apa ya, tanam padi. Iki para petani neng dusun iki desa kene iki melaksanakan tanam padi. Keberadaan saluran pengairan atau dam yang ada di Kalimati ini sangat-sangat bermanfaat untuk keberadaan dari sawah persawahan yang ada di sini, khususnya dan di Kecamatan Kesamben. Ayo dulur-dulurku kabeh, takjak delok keadaan sekitar, keadaan sungai, dam, dan persawahan yang ada di sini. Oh, ini saudaraku, keadaan dam di Kalimati ini. Ini mengalir ke arah timur, mengairi semua persawahan yang ada di sini. Wow, cukup luas ini di wilayah Kesamben ini. Ini kan persiapan tanam, persiapan tanam. Airnya penuh, dulur. Oh. Oh, airnya penuh. Airnya penuh, bro. Ya, ini dulu peninggalan dari para terdahulu kita yang patut kita syukuri. Sekarang saudara-saudara kita petani menikmati. Oh. Sehingga tidak kesulitan untuk terkait pengairan. Ningali kali, Pak. Napa mantun galeng ta? Asingi tandur. Ini mbahnya, ini bapaknya persiapan mau tandur. Napa galeng, Mbah? Oh, garu nggih. Niki leres sama lo dusun Kalimati ya nih. Podoroto Kalimati nggih. Oh, sing niki malah dong mati. Oh. Nah, nek dam niki tumut pundi? Kerep. Oh, tumut ngas kerep nggih niki. Oh, dam niki berarti dam ini ikut ngas kerep dong melati. Saudaraku, keliru saya tadi. Bumi dong mati nggih. Tapi kalau Kalimati niki tumut Podoroto. Kok saged nggih? Oh, sing sebelah mriki, wetan mriki mriko nggih. Mriko bumi Podoroto. Wetan Kalimati niku kanthi Podoroto. Oh, ngoten nah. Nggih. Niki mujur niki kados Jomlati. Nggih. Niku mujur ngalir kados Podoroto. Oh. Lancar nggih pengairane, Mbah, nggih mriki nggih. Mriki lancar. Lancar nggih, alhamdulillah. Niki saged dilewati mriko ta? Mereka betul apa-apa melaku mereka. Oh, raken gak? Mata sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Melaku
berjalan lewat di tengah-tengah dam. Wah, aku kok ngejar dulur guys, kasih dam laku rana dulur. Wantre bang ini medeni. Luar biasa ya. Mantuk mbak? Mantuk? Mantuk pulau. Dalamnya pundi? Ngeplak. Oh ngeplak. Gini. Ini melok Podoroto. Termasuk jam ini melok Dung Melati. Oh. Gini. Sun bang gini. Loh, niki namine kali napa mbak niki? Kali mati. Kali mati. Oh, nggih dam ngaskerep. Dam ngaskerep nggih. Oh, dam ngaskerep. Ikut Dung Melati nggih. Matur suwun, Mbak. Nggih. Sesama kali mati lanjut nggih. Yo, ngoten nggih. Dalane pun econg ngeten Dung Melati nggih. Oh, ten mriku. Budi kali mati nggih. Mboten nggih. Oleh kaplingan niku melok Dung Melati. Oh, nggih. Sun, Mbah. Kita lihat dari depan keadaan dam Dung Melati. Maskerep. Oh. Mantap. Jangan coba-coba mandi di sini ya. Karena ini dalam sekali nih. Hati-hati. Itu ke arah Kalimati, Dusun Kalimati. Ikut wilayah Podoroto. Lancar pengairan di sini, lancar. Alhamdulillah. Sudah sedemikian bagusnya pengairan di sini. Ya, kita hanya bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada terdahulu kita yang mengatur keadaan pengairan untuk generasi yang akan datang. Mudah-mudahan para petani di sini untuk panen yang akan datang diparingi sukses, tandure apik kabeh. Amin ya robbal alamin. Oke, saudaraku pemirsa Tembelang TV, demikian tadi melaku-melaku saya, jalan-jalan saya, dan semoga bermanfaat, dan ikuti saya terus di Tembelang TV. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.